Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sempat dikabarkan hilang usai perjalanan dari Eropa. Padahal saat itu Mentan Syahrul Limpo baru saja selesai penyelidikan oleh KPK. Komisi 3 DPR sekaligus politisi Nasdem Ahmad Syahroni membantah kabar Mentan Syahrul hilang. Ahmad Syahroni menjelaskan Mentan Syahrul sedang menjalani pengobatan kanker prostat. Meski begitu, Ahmad Syahroni tidak menjelaskan keberadaan Mentan Syahrul saat ini. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah memerintahkan Mentan Syahrul agar segera kembali ke Indonesia pada 5 Oktober. Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kaubi menjelaskan, masih mencari keberadaan Mentan Syahrul usai melakukan kunjungan kerja ke Spanyol dan Italia sejak akhir September. Hilangnya kabar Mentan Syahrul usai KPK melakukan pemeriksaan rumah dinas terkait korupsi Kementerian Pertanian.